Marilah kita mendengarkan Dharma di sana dari Fadza Acharya. Marilah kita kembali dalam sikap beranjali sejenak. Kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Maha Guru Padma Kumara Putih, Yidam Puja Api Homa Mahadevi Yao Tse, kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Om Kulu Lien Sheng Shiti Hom. Selamat malam, Sesiung Sece sekalian, yang di wihara maupun yang di rumah. Tidak ada suara. Selamat malam, Sesiung Sece. Aduh, sudah malam ya. Ngantuk. Sesiung Sece, senang sekali ya. Hari ini kita baru saja menyelesaikan yaitu upacara puja api homa kita dengan Yidam Mahadevi Yao Tse. Sebenarnya kalau kita ingin tahu bahwa hari suci dari Mahadevi Yao Tse Simu yaitu hari Senin kemarin ya. Kita lakukannya di hari Kamis. Kenapa? Karena banyak Sesiung Sece yang dari luar kota, mereka beranggapan hari ini baru hari Yao Tse Simu. Hari sucinya Yao Tse Simu. Kenapa? Dia katanya dia melihat VVBS mengadakannya di hari Kamis. Salah ya Sesiung Sece sekalian, bahwa hari suci Mahadevi Yao Tse Simu yaitu bulan 7 lunar tanggal 18. Ya, jadi jangan salah ya. Di sini kita semua khususnya siswa Chen Focong pasti tahu ya, kalau kita berbicara mengenai Mahadevi Yao Tse, siapa yang tidak tahu? Kenapa? Karena Mahadevi Yao Tse Simu ini sudah kita dengarkan ya berkali-kali, Mahamaga Guru kita selalu menyebutkan Mahadevi Yao Tse Simu ini merupakan akar atau sumber dari Chen Focong ya, akar atau sumber. Jadi sangat sangat kita junjung tinggi Mahadevi Yao Tse Simu. Kenapa? Tanpa Dewi Yao Tse Simu sekarang tidak ada kita ya. Saya bilang bukan tidak ada Maha Guru, tapi tidak ada kita semua Sesiung Sece. Ya, tanpa Mahadevi Yao Tse Simu hari ini tidak ada ajaran Chen Focong. Ya, tidak ada Mahadevi Yao Tse Simu, kita hari ini tidak saling kenal. Ya, tidak ada Sesiung, tidak ada Sece, tidak ada Sangse, tidak ada Ciangse, Fase, Cuciao, tidak ada, apapun tidak ada. Ya. Nah, makanya walaupun sedikit telat ya karena kita ada tugas di luar kota, kita tetap merayakannya di hari ini. Ya. Nah, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada seluruh donatur. Kenapa? Anda semua masih setia ya. Terima kasih. Tanpa Anda semua, maka kesuksesan kita atau upacara kita tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna ya. Baik donatur besar maupun donatur kecil. Kenapa saya bilang donatur kecil? Anda yang walaupun hanya pauming, hanya daftar di Kayu Homa, mungkin Anda mendaftar di hanya di formulir, di bahan persembahan, Anda semua telah menjadi donaturan Sesiung Sece. Kenapa? Minimal Anda telah mengeluarkan sedikit dana ya untuk mendaftarkan diri Anda, keluarga Anda maupun leluhur Anda sekalian. Jadi kita ucapkan terima kasih. Terus saya akan sedikit bercerita mengenai Mahadevi Yao Tse Simu Sesiung Sece. Kenapa? Karena yang kita ketahui ya, setiap kali ada konsultasi ya yang kita lakukan atau yang kita tanyakan kepada Maha Guru, sebagian besar konsultasi itu yaitu Maha Guru akan bertanya kepada Mahadevi Yao Tse Simu. Nah, di sini saya menceritakan satu cerita dari karya tulis Maha Guru di nomor buku 288, Ilan Ci Qi Xiang. Ini buku kita bisa bilang buku baru ya, untuk di Indonesia mungkin belum masuk karena susah ya. Nah, ini bukunya nomor 288. Di sini diceritakan bahwa pada tahun 2020 bulan 3, kalau kita nonton berita ya, sesungguhnya pasti tahu ya, yaitu apa? Di Amerika pada saat itu COVID sedang merebak.
ya pada saat itu tahun 2020 di bulan 3. Nah, kemudian pada tahun 2020 di bulan 5 ada siswa Chen Fochong. Siswa Chen Fochong ada bapak, ada mama, dan ada anak perempuannya. Nah, ini semuanya siswa Chen Fochong. Mereka datang ke temple, ya. Mereka datang ke temple ada maksud dan tujuan. Mereka maksud dan tujuan mereka yaitu apa? Untuk datang wense, berkonsultasi kepada Secun. Nah, di sini siswa Chen Fochong ini antara bapaknya, mamanya, dan sang putri ini datang konsultasi kepada Secun. Kenapa? Karena anaknya ini seorang, kalau kita bilang seorang perawat atau dokter. Nah, akan dikirim ke bagian Michigan, Amerika. Nah, saat itu kalau Susiung Suci tahu, Michigan itu yaitu daerah orang Afrika Amerika yang kulit hitam, yang waktu itu corona lagi merebak. Mayat-mayatnya itu karena sudah tidak bisa dikubur, itu ditaruh aja di pinggir rumah, di tengah-tengah jalan. Kalau kita melihat, kita flashback dari berita waktu itu, kita melihat ya, bahwa pada saat itu di Amerika, di daerah Michigan itu, Sisyung Suce, mayat itu bergeletakan gara-gara COVID. Ya, itu sangat-sangat khawatir. Jadi orang tua perempuan ini wense sama Secun. Dia bilang, Secun, anak saya ini dokter, mau dikirim ke Michigan. Sedangkan di Michigan ini, COVID-nya itu lagi nomor satu di Amerika. Di mana-mana di rumah sakit penuh akan pasien COVID. Yang kedua, mamanya itu gelisah juga sama orang tuanya. Kenapa mama papanya gelisah? Karena di Michigan itu hampir rata-rata mayoritas orangnya berkulit hitam. Nah, dan yang kedua, dari Michigan ke rumah mereka itu jaraknya sangat jauh. Kenapa? Mereka tinggal di barat, Michigan itu di timur. Jadi orang tuanya merasa keberatan. Kemudian dia orang tuanya bilang sama Secun, Secun, boleh enggak minta tolong tanya sama Yaud Secinmu? Misalkan, orang tuanya bilang, misalkan kalau anak saya tidak jadi magang, ya, anak saya tidak jadi magang di rumah sakit tersebut, kita alasannya sakit. Atau kita enggak bisa magang di sana, alasannya yaitu apa? Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Terus orang tuanya bilang lagi, bisa enggak ya kalau Secun, kalau kita punya alasan, misalnya boleh enggak kalau alasannya ini kita mau minta ajalah magangnya di dekat rumah. Nah, Secun ini melihat ya, Secun melihat yang mau jadi magang ini, perempuan yang putri ini yang magang ini adalah perempuan yang sangat baik hati. Dan dia memiliki raut muka dan mata yang bercahaya, Susiung Suce. Kemudian Secun mulai wense, ya. Secun mulai bertanya kepada Yao Cecinmu. Yao Cecinmu bilang apa? Harus pergi. Harus pergi magang di Michigan. Terus setelah menjawab pertanyaan seperti itu, orang tuanya mendengar, waduh, Secun, kenapa harus pergi Secun? Kan Michigan itu sangat jauh. Kan saya sebagai orang tua ini sangat panik, sangat khawatir kalau anak saya itu terlalu jauh. Dari timur ke barat itu sangat jauh sekali. Ya, bukan hal yang gampang. Terus juga orang tuanya bilang, lagian Secun kalau dia pindah ke Michigan pasti 100% akan kena COVID. Kenapa? Karena di Michigan itu hampir sebagian besar orangnya semuanya kena corona. Jadi orang tuanya bilang, kalau putrinya pergi ke sana, magang ke sana, pasti positif kena corona. Kemudian Secun tanya lagi sama Yao Cecimu. Jawabannya masih sama Sisyung Suce. Harus pergi. Harus pergi ke Michigan. Terus orang tuanya nanya, nanti kalau anaknya sampai di sana kena COVID bagaimana Secun? Tanya lagi Secun sama Yao Cecinmu. Apa jawabannya? Nanti akan ketemu Quiren, akan ketemu bantuan. Sudah anaknya ini bilang sama mama sama papanya, mama, papa, dengar Secun aja, saya yakin sama Secun, kita turutin aja Secun bilang apa. Tapi orang tuanya masih khawatir, anaknya masih bilang, jangan risau, kenapa?
cukup percaya sama secun, kita dengarkan apa yang sesuai dengan petunjuk secun. Akhirnya Sesing Sece dengan berat hati anaknya pun pergi ke Michigan. Ya. Bulan 3 dia pergi, bulan 6 kena corona anak perempuannya Sesing Sece. Anaknya yang jadi magang di sana di Michigan itu, dia bulan 3 pergi, berselang 3 bulan dia kena COVID di Michigan. COVID-nya kenanya cukup parah. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya datang memohon sama Sucun buatkan WHO. Nah, jadi di buku ini Sucun menggambarkan satu WHO untuk anak perempuan ini supaya diminumkan. Kenapa? WHO ini bertujuan untuk menghilangkan dia punya radang. Jadi biasa, kalau kita tahu ya, COVID itu salah satunya yaitu batuk. Betul enggak? Yang pernah kena COVID, tahu ya, batuk. Jadi WHO ini yaitu untuk menghilangkan radang. Yang penting radangnya hilang, pasti dia punya demam pun akan turun. Betul Sesing Sece, setelah dikasih WHO, perlahan-lahan anak perempuan ini sembuh, Sesing Sece. Anak perempuan ini sembuh. Nah, di tahun 2021 bulan 7 anak perempuan ini pulang. Kalau kita bilang istirahat ya Sesing Sece ya. Cuti, kalau kita bilang cuti. Pulang ke tempat orang tuanya dan dia bersama-sama orang tuanya pergi mengunjungi Secun. Nah, pergi mengunjungi Secun, tapi dalam posisi dia sudah menikah. Kenapa? Ternyata ketika dia kena COVID, benar, dia ketemu Quirin. Quirinnya siapa? Dokter senior dia. Dokter senior dialah yang merawat dia dari dia sakit sampai dia sembuh. Akhirnya Chevin. Akhirnya menikah. Ya. Nah, di sini anak perempuan ini bilang, "Secun, betul, sampai saya sampai di Michigan, saya ketemu namanya Andrew. Nah, saya ketemu ini Quirin saya, penolong saya dan sekarang menjadi suami saya." Sesing Sece. Segala sesuatu, ya. Segala sesuatu yang kita tanyakan ya kepada Maha Guru, kita konsultasi ke Maha Guru. Maha Guru itu ya pasti memohon petunjuk dari Yaud Secinmu. Kenapa? Maha Guru pernah berkata, segala sesuatu yang ada di dalam diri Maha Guru ini semuanya pemberian Yaud Secinmu. Ya, dari usia 26 tahun Sesing Sece, Yaud Secinmu dibuka mata ketiga oleh Mahadewi Yaud Secinmu, itu Maha Guru kita. Semuanya dari usia 26 tahun sampai saat ini, semuanya merupakan apa? Petunjuk, bimbingan, pemberian Yaud Secinmu. Ya. Nah, tadi kalau kita melihat cerita tadi, kita sebagai orang tua, ketika anak kita pergi ke sana dan kena COVID, kita pasti kecewa. Betul tidak? Tapi harus kita ingat Sesing Sece ya. Saya kasih tahu kenapa Maha Guru sering menuliskan buku. Di mana ada bencana, di sana pasti ada yang namanya berkah. Ya, di mana Anda berkah, di sana ada pasti bencana. Anda jangan bilang berkah itu selamanya akan mengikuti Anda, Sesing Sece. Kenapa? Karena berkah dan bencana itu saling beriringan. Tinggal kita apa? Tinggal kita yakin atau tidak sama Maha Guru. Selain yakin, Sesing Sece, segala ajaran, segala praktek dharma yang diajarkan oleh Maha Guru itu kita harus lakukan. Dibilang sehari harus minimal syufa sekali, itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak sempat, minimal baca mantra. Saya kasih tahu. Ya, Sesing Sece, kenapa? Nah, kalau kita lihat Sesing Sece, apabila kalian yang duduk di kursi ini selalu melihat yang ditampilkan di TV sebelum kita mulai sapa-sapa, itu selalu ada yang namanya iklan dari TB Poye. Ada lihat enggak? Tidak, kita tidak melihat. Kita lewatkan bagian ini. Kenapa? Ada sebagian dari kita ngobrol. Saya kasih tahu ya Sesing Sece, cuplikan yang dari TB Poye itu mengajarkan kita Kui I Chen Su, sertifikat. Sertifikat kita Kui I itu tidak akan berguna apabila kita tidak syufa. Ada lihat enggak kita iklan TB Poye? Tidak ya. Ada lihat enggak Sesing Sece? Ada lihat? Ngerti?
dalam bahasa Mandarin ngerti? Saya ambil intinya ya, Sung Suce. Ada ketika Maha Guru, jadi biar besok-besoknya Anda menyimak kalau dari iklan dari TB Poye. Maha Guru sedang melakukan cautu, penyeberangan arwah. Tiba-tiba Maha Guru melihat ada satu setan, ya, ada satu roh lah kita bilang ya, kalau setan terlalu kasar. Ada satu roh sedang mengintip. Kemudian Sucun bilang, kamu kenapa tidak naik kapal penyeberangan? Dia bilang apa? Saya sudah berusaha naik, tapi tidak bisa naik. Pas saya mau naik, saya jatuh. Saya naik, saya jatuh. Jadi saya tidak bisa naik, kata roh tersebut. Oh, begitu ya. Sucun bilang apa? Kamu, saya dukung. Tahu ya, dukung ya. Jadi kamu naik ke belakang punggung saya akan bawa kamu naik ke kapal penyeberangan. Naik, Suce, roh tersebut naik ke punggungnya Maha Guru. Kemudian Maha Guru pun pelan-pelan terbang ke angkasa ya, menuju kapal penyeberangan. Tapi apa yang dirasakan Maha Guru? Semakin Maha Guru terbang, semakin beban di pundak Maha Guru ini semakin berat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sampai di kapal penyeberangan, Maha Guru kembali lagi ke tempat. Maha Guru bertanya kepada roh tersebut, kenapa kamu begitu berat? Roh itu bilang apa? Mungkin saya makan kekenyangan, Sucun. Dia ada berkata, mungkin saya makan kekenyangan, Sucun, makanya badan saya jadi berat. Mungkin roh saya menjadi berat, dia bilang begitu. Sucun tanya sama dia, selagi kamu hidup, apa yang telah kamu lakukan? Ternyata, Sucun Suce, yang dia lakukan yaitu apa? Dia ini, kita bilang, boleh bilang seorang preman. Kalau orang tidak bayar hutang, orang suruh dia untuk nagih hutang. Orang itu tidak bayar, dia bunuh. Pejudi. Jual obat-obatan narkotika. Terus dia suka perempuan. Perempuan mana yang dia pilih, dia suka harus jadi milik dia. Sucun bilang, pantas saja kamu begitu berat. Kenapa? Pancasila Buddhis, lima sila agama Buddha yang harus kita pegang, itu semuanya telah dilakukan. Minum minuman keras, iya. Mencuri, iya. Berbohong, iya. Membunuh, iya. Asusila, iya. Semuanya dia lakukan. Terus Sucun tanya sama dia, kenapa kamu bisa masuk ke dalam tempat saya sembayang? Dia bilang apa? Saya punya Kui Chen Su loh. Tahu sih yang Suce? Saya punya sertifikat Kui I. Saya punya sertifikat sarana. Nah, jadi pas saya masuk gerbang ada Weto Pusa. Dia bilang, ada Weto Pusa. Saya tinggal angkat aja Kui Chen Su saya ke atas kepala saya. Nah, terus saya dikasih lewat, dia bilang. Jadi roh ini pintar, Sucung Suce, ya. Dia ada bawa Kui Chen Su. Mungkin keluarganya pas dia dikremasi atau dikubur itu dibawa Kui Chen Su-nya. Jadi kita punya sertifikat sarana itu sangat penting, jangan sampai hilang. Kenapa? Ketika kita meninggal akan kita bawa. Ya, dengan catatan, jangan seperti orang ini ya. Jadi Sucun nanya, "Kamu bawa Kui Chen Su di atas kepala?" "Iya." "Jadi lewat?" "Iya, lewat." Sucun bilang, "Kui Chen Su itu tidak ada gunanya, hanyalah sebuah kertas apabila kamu tidak syufa." Tahu Susyung Suce, kita yang tidak pernah syufa, kita yang tidak pernah chanhui, kita yang tidak pernah melakukan, kita bilang perubahan diri kepada yang lebih baik, Kui Chen Su kita ini hanya sebagai selembar kertas, tidak ada gunanya. Makanya kenapa ditekankan syufa lah setiap hari minimal baca mantra Sesiung Suce. Kenapa? Karena setiap orang itu namanya camat, calon mati. Bukan camat kelurahan. Camat itu calon mati. Hanya waktu saja yang tidak sama, cepat atau lambat. Sudahkah kita membawa bekal kita? Sudahkah kita mengumpulkan pahala-pahala kebajikan kita?
harus ingat yang sece, kita dihidupkan jadi manusia bukan semena-mena berkembang biak. Apa berkembang biak? Yaitu melahirkan keturunan. Tapi ada satu tugas kita, yaitu apa? Agar kita terbebas yang namanya dari 6 alam gati. Ya, kenapa? Jadi manusia capek enggak? Lebih banyak menderita ya, sesiung sece. Saya juga merasa jadi manusia lebih banyak menderita. Ya, nah karena kita tahu jadi manusia banyaklah menderita daripada bahagia. Kalau kita pakai angka bilangan sesiung sece dari 1 sampai 10, bahagia itu palingan cuma 2. Sisanya 8 itu adalah penderitaan. Kenapa penderitaan lebih banyak sih sece? Bertemu dengan orang yang kita tidak suka, kita aja sudah menderita. Keselnian ketemu orang itu. Nah, benar tak? Ya, sece. Untuk ketemu dengan orang yang kita benci saja kita sudah menderita. Kedua, berpisah dengan orang yang kita cintai, ya, itu sudah menderita. Ketiga, kalau kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita, tidak terkabulkan, menderita enggak, siung sece? Menderita, yaitu kecewa. Menderita ya, itu makanya dikasih tahu, semua hidup manusia itu penuh dengan penderitaan, jadi harus rajin-rajin kita syufa. Nah, itu dari saya, baru bab pertama, ini bab kedua. Ya, kasih saya waktu sedikit lagi ya, siung sece. Nah, di sini seperti yang iklan tadi yang telah kita sampaikan, yaitu untuk hari Kamis depan kita akan menjapa Sutra Ti Chang Ching, ya, Sutra Purwa Pranidana dari Kesiti Garba Bodhisattva. Mungkin sebagian besar sesiung sece di sini ada yang sudah pernah baca dan ada yang belum pernah baca, ya. Kalau kita baca secara pelan, ya minimal 2,5 sampai 3 jam. Kita baca dengan cepat 1,5 sampai 2 jam. Ya, ini kenapa kita akan baca Sutra Ti Chang Ching? Karena akan sebagai tanda penutupan di bulan 7. Ya, bulan 7 itu akan berakhir Jumat depan sesiung sece. Tanggal bulan 7 tanggal 29, ya. Jadi kita majukan satu hari, kita akan memperingati hari suci Ti Chang Wang Pusa di hari Kamis dengan menyalakan pelita. Jadi sesiung sece sekalian yang di rumah boleh berpartisipasi di dalam penyalaan pelita. Saya kasih tahu sesiung sece ya, kita baca Sutra Ti Chang Ching bukan hanya untuk cautu ya, sesiung sece ya. Kalau ngomong oh Ti Chang Wang Pusa berarti itu cautu ya sangse, tidak hanya untuk cautu sesiung sece. Saya kasih tahu kenapa Ti Chang Wang Pusa itu bisa menyelamatkan kita, bisa memberikan rezeki kepada kita juga. Nah, saya ambil sedikit catatan ya. Nah, di dalam Ti Chang Wang Pusa ini sesiung sece, di sini tertulis yaitu apa? Penjelmaan tubuh dari Ti Chang Wang Pusa itu sangat banyak seperti Kuan Seim Pusa, ya. Jadi Ti Chang Wang Pusa mau menyelamatkan manusia jadi manusia, mau menyelamatkan hewan jadi hewan, menyelamatkan biksu jadi biksu, menyelamatkan siapa lagi jadi siapa. Jadi Ti Chang Wang Pusa ini sama seperti Kuan Seim Pusa, tubuh jelmaannya sangat banyak, ya. Nah, jadi saya berharap sekali sesiung sece meluangkan waktu dapat ikut bersama kita menjapa sutra dari Ti Chang Wang Pusa ini. Nah, kalau orang nanya sangse Ti Chang Wang Pusa keuntungannya bagi orang hidup, oke, keuntungan bagi orang hidup ya, Ti Chang Wang Pusa ini memiliki 13 bab. Ya, sesiung sece ya, Ti Chang Wang Pusa memiliki 13 bab. Di bab ke-11 itu ada seorang dewa rezeki yang akan melindungi orang bagi mereka yang memuja Ti Chang Wang Pusa. Siapa yang sering baca Ti Chang Ching? Bagian bab ke-9, bagian bab ke-11. Siapa itu? Yaitu Chen Lao Tisen. Ya. Chen Lao Tisen itu salah satu dewa rezeki sesiung sece. Dia akan melindungi bagi orang yang memuja Ti Chang Wang Pusa. Apa yang dia akan lindungi untuk kita? Dia akan melindungi kita. Tanah kebun kita akan menjadi subur. Keluarga kita akan diberikan kesehatan. Rumah kita akan diberikan ketentraman. Kita akan selalu dilindungi para dewa bumi. Ya, ada beberapa keuntungan lainnya, nanti akan kita jelaskan di hari Kamis.
ya, sesiung sece. Nah, selain itu sesiung sece, saya kasih tahu juga ya, di Cawang Pusa ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Ticang Cing ini juga menjelaskan ya, apabila kita mampu menyebut nama dari Ti Chang Wang Pusa setiap hari selama 1000 hari. Satu hari kita menyebut 1000 kali selama 1000 hari, kita tidak akan terjerumus di alam neraka, yang suci. Memiliki kesempatan untuk terlahir di alam dewa. Ini tercatat di sutra ini. Jadi kalau sesiung suci, bagi sesiung suci yang memiliki ikrar yang rajin, silakan. Ya, saya bilang menyebutkan nama, bukan baca mantra ya, sesiung suci. Nama dan mantra tidak sama. Kenapa? Ada orang bertanya sama Secun. Secun, Ti Chang Wang Pusa di sutranya berkata bahwa 1000 hari, satu hari mencapai 1000 kali nama Ti Chang Wang Pusa. Boleh enggak saya ganti jadi mantra? Karena kan kita Chen Fo Chong. Apa yang dijawab sama Mahaguru Sesiung Sece? Ini sutra ini merupakan sutra yang disabdakan oleh Sakyamuni Buddha. Apa yang telah disabdakan oleh Sakyamuni Buddha, jangan kita ubah-ubah, betul. Kenapa? Di sini ada ciatsuri. Ya, jadi jangan baca om hahaha we san moye soha, baca namanya ya, sesungguhnya namo tayuan ti chang wang pusa, namo tayuan ti chang wang pusa. Sehari 1000 kali selama 1000 hari, ya, akan memberikan manfaat kepada yang menjapanya. Pasti akan mendapatkan kontak. Pasti sudah selesai, kena tertulis. Nah, itu sedikit dari saya mengenai sutra Ti Chang Cing, akan kita lanjutkan di nanti hari Minggu dan hari Kamis kita ketemu. Jadi selesai, secepatnya mendaftarkan diri dari dalam pelita, pemasangan pelita, baik untuk orang telah yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal, silakan mendaftar. Dapat menghubungi ofisial. Kemudian untuk selesai yang ingin mendaftar, menulis Cifoching juga boleh. Kenapa menulis Cifoching sangse? Cifoching itu dapat kita bilang menambal kesalahan kita ketika kita menjapa Ti Chang Cing. Dan Cifoching juga dapat menambal ketika tiba-tiba kita baca pikiran kita melayang. Ya, kenapa? Biasa sih, tiba-tiba baca, tiba-tiba ingat, oh jemuran belum diangkat. Ya. Benar enggak sih? Kita baca Kawang Cing saja belum selesai, di tengah pertengahan jalan baca Kawang Cing tiba-tiba ingat. Kenapa? Ingat, oh tadi saya pesan Gojek tapi belum sampai, sekarang sudah sampai belum ya? Ya. Nah, jadi fungsinya kita Kung Yang Chi Fo Cing yaitu menambal kekurangan ya, menambal ya kesalahan kita, kelalaian kita ketika kita menjapa sutra dari Ti Chang Cing. Walaupun kita ada Pai Cemingco, tapi apa salahnya kalau kita menambah lagi dengan Chi Fo Cing ya. Itu dari saya rasa cukup. Sekian, Om Kulu Lien Seng Shri Hum. Demikianlah Dharma Dasana dari Fadza Acharya. Semoga saudara-saudari sedharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Mahaguru untuk memberkati.给大家加持，身体健康，万事如意，红胸化吉，道心坚固。Om Mani Padme Hum。Ya, kita ada kue ulang tahun ini ya, memperingati hari ulang tahun dari Ti Chang Wang. Eh, Mahadevi Yao Cecinmu. Iya. Itu masih minggu depan yang Ti Chang Wang ya. Kita Yao Cecinmu dulu nih. Kita nyanyi bersama nih ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa.
Selamat panjang umur dan bahagia. Ya, kita langsung aja ya. Suci, kita akan potong kue. Sebelum potong kue, marilah kita kembali dapat mengajukan permohonan. Semoga Mahadewi Yao Cicimu memberkati kita semua. Semoga Mahadewi Yao Cicimu memberkati guru kita. Semoga Maha Guru kita senantiasa sehat dan selalu memutar roda Dharma menetap di dunia. Semoga kita semua siswa Chen Focong dianugerahi kesehatan, dianugerahi segala keinginan, cita-cita dan harapan dengan sempurna. Semoga Mahadewi Yao Cicimu memberkati kita agar segala karma baik kita dapat segera matang. Semoga Mahadewi Yao Cicimu memberkati kita. Di dalam bersadana kita semua memperoleh keberhasilan. Om Cinmu Siti Hom. Kita potong kue ya, Siung Sece, suruh Cucau nyanyi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hore. Ya. Kita Mahanamaskara, kita kembali menghadap altar. Chuan Fo Guan Xiang Ta Li Pai Pai Ken Ben Chuan Chen Sang Si Ji Sa Fang San Si Che Fo Om A Hom. 二百诸菩萨 Om Ah Hum, 三百护法金刚 Om Ah Hum, 四平等尼基娑